Sebelum tidur bikin badan lebih fresh dan tidur pun lebih nyenyak. Jadi ini produk yang kupakai sebelum mandi, pakai body scrub ditambah dengan minyak zaitun dari Sumber Ayu. Caranya gampang banget, tinggal aku campur body scrub ini dan dicampur dengan olive oil. Karena olive oil itu juga bikin kulit aku tuh jadi super lembut. Body lotion udah terdapat UV filter dan dia ada efek top up di kulit. Kandungan utamanya pakai Chroma Bright, jadi dia sangat ampuh untuk mencerahkan kulit dan juga melembabkan. Ini produknya recommended banget, kalian wajib coba. Pilih spray dari Dewi Dewi. Aku bakal ngasih tau kalian cara pakainya kayak gimana. Tinggal kalian semprotin aja kayak gitu. Terus kalian usap-usap gentle aja, gak usah yang kasar-kasar. Usap-usap terus sampai keluar dagingnya. Tuh kan, ih jeruk banget. Iyo. Kalian lihat sendiri kan, itu bagus banget buat exfoliate karena bisa ngangkat sel kulit mati aku kayak gini. Nih kalian lihat sendiri deh, tangan aku belang sebelah. Buat kalian yang pengen order jangan takut, karena ini tuh udah aman banget, udah POM, dan yang pastinya tuh terbuat dari bahan-bahan herbal kayak ekstrak daun kumis kucing ini. So ini tuh bagus banget pastinya buat kulit kalian. Jadi buat kalian yang pengen cobain, jangan lupa di order di keranjang kuning aku. Ini tuh aku lagi sering banget pakai body scrub dari MS Glow, cause it's super duper harum seharian guys. Dan yang lebih pentingnya lagi, dia itu bulir-bulirnya gak bikin sakit sama sekali, plus dia juga mencerahkan kulit. Lanjut pakai sabun varian Kojic juga, biar kulit kita lebih cerah dan juga lebih sehat bernutrisi. Dan by the way, isinya itu dapat 2, tahan lama lagi. Tadaa, lihat nih hasilnya, bener-bener langsung kelihatan lebih cerah.